Dulu awal kenal sama Rion itu, dia tuh dulu kakak kelasku waktu SMA. Dia itu kadang nyebelin, dia tuh suka ngebully aku kadang. Dia tuh suka macam-macam deh ngerjain, tapi justru karena dia tuh suka ngerjain aku, suka bikin apa ya? Bikin deg-degan jadi suka gitu. Jadi tuh dia itu penuh inspirasi buat saya. Dia salah satu wanita yang membuat saya menjadi seperti saat ini sekarang. I can see your story months ahead. You show me worlds I never knew. You turn my darkness into blue. Ya Yohanes, hai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian. Yang tak dari wanita, dari laki-laki dan juga perempuan. Semoga insya Allah mudah-mudahan pernikahan kami langgeng. Semoga memang Rion suami, dan insya Allah mudah-mudahan nanti jadi bapak yang baik, yang bisa membimbing aku jadi lebih baik. Semoga Rion bisa jadi nanti insya Allah mudah-mudahan ayah yang baik, kepala keluarga yang baik, hidup bahagia, rukun. Ya, intinya mudah-mudahan bisa sampai surga bareng. Amin. Harapan saya untuk anak saya Anissa, jadilah orang yang berguna terhadap masyarakat.